arsitek, kebetulan banget nih. Di sini ada konsumen yang sudah beli full body untuk produk Vitek peredam panas dan suaranya. Nah, kita akan berikan dia gift, yaitu Vipet. Sesuai dengan segmen kita, peredam, Vipet pun sama. Dia meredam panas dari temperatur baterai handphone, laptop, dan netbook. Silakan Pak, ini free giftnya Pak. Terima kasih. Dari Vipet. Ada. Jadi ini hadiah dari Vitek ya Pak? Ya betul. Okay. Sesuai dari basic kita itu, kita meredam. Meredam. Digunakan tadi, saya sempat dengar penjelasannya untuk di handphone, di laptop juga. Betul, juga netbook. Ini produk free gift dari paket penjualan Vitek Pak. Oh, silakan. Okay. Jadi saya dapat ini satu aja. Satu Pak. Karena kita juga jual terpisah pada saat dua event. Oh, jadi ini kalau misalnya nggak di event kayak gini, dijual di luar? Betul, kita ada di reseller, di online shop Pak. Oh, untuk paket Vipet, terdiri dari beberapa lembar Vipet. Jadi untuk bisa beberapa gadget. Oh, iya. Nah, untuk kita gift-kan saat ini. Fungsinya tadi buat meredam, kan kalau misalnya saya kan pasang di mobil kemarin, kalau saya sih lebih buat ngeredam suara sih ya. Betul. Karena saya seneng dengerin lagu di mobil. Betul. Terus betul, ya. Ya kebetulan saya juga kemarin beli ke mesinnya juga kan sekalian ya. Karena kebetulan mobil saya emang mesinnya lumayan panas Pak. Panas dan gemuruh biasanya kalau buka mesin itu ya, mesinnya beda ya. Karena mesinnya juga kan perubahan, jadi emang lebih tinggi ya temperaturnya. Temperaturnya lebih tinggi, makanya kemarin pas dipasangin Vitek lumayan banget. Udah mempercayai produk kita Pak. Nah inilah gitnya, sama fungsional. Ini juga ya, ini berarti dipasang di handphone ya? Sini ya. Gadget di handphone bisa? Handphone, laptop, baterai laptop, atau baterai netbook. Tahan lama juga atau sama gimana? Semua bahan dasar Vitek dia tahan lama. Nah, ini saya lihat semuanya kan sebelumnya waktu saya pertama kali mau beli peredam Vitek katanya bahannya fiberglass nano ceramic ya tahan panas gitu ya. Serat keramik atau serat kaca. Kalau misalnya ini kan saya lihat di sini karbon kan. Ini apa ya, motif itu aja? Penutup. Karena dari semua produk Vitek, bahan dasar inti tidak akan pernah terlihat. Oh. Dia selalu dilapisi dengan foil atau kain penutup. Oh, jadi ini sama juga prepare. Ini mau pemanis aja sebenarnya. Pemanis atau custom untuk tampilan luarnya, bajunya. Saya kira ini emang dari karbon kevlar. Oh, bukan. Juga. Nah, kayak skotlet ini bentuknya, jadi pemanis. Nah, ini. Ini adalah isi dari kemasan Vipet, yaitu panduan pasang, seperti sama kita menjual Vitek, ada panduan pasang, ada safety, dan juga ada materinya. Safety itu yang mana? Safety? Pengaman biasanya, sarung tangan. Oh. Nah, berhubung ini kemasannya kecil, sarung tangan sudah kita kasih. Oh. Nah, jadi nggak begitu berbahaya. Ini untuk tipe handphone layar 5 inci ke atas. Tahan. Ya yang besar kan. Oh, entah itu dia baterai tanam atau non tanam. Coba. Coba saya lihat. Ini saya enggak tahu berapa inci tapi Pak. Nah, ini 5 inci. Oh, ini 5 inci. Ya. Ini kalau baterainya tanam berarti apalagi kalau punya silikon, bapak buka silikon ya. Bapak tempel di belakang silikon baru tutup lagi. Seperti itu. Kalau baterainya handphone yang bisa dibuka covernya. Oh, dimasukin di, ya, apalagi di belakang yang baterai. Oh, kayak gini ya. Betul sekali, ini paduan pasang. Ini fungsinya untuk handphone-handphone yang layarnya di bawah 5 inci. Yang mana yang ini? Yang ini. Oh, tapi jarang lah sekarang kayaknya handphone di bawah 5 inci ya. Masih ada, Pak. Oh, masih ada. Bapak saya pakai yang Nokia jadul. Oh, layarnya 3 inci malahan. 3 inci cuma di display doang. Oke, okay, tapi dia bisa tempel karena dia butuh kenyamanan. Oh, baterainya lebih awet, sinyalnya lebih bersih. Kenapa bisa begitu? Dengan adanya overheadnya berkurang, berarti aliran pencarian sinyal dia lebih lancar. Oh,
berarti kayaknya kepake banget ya. Ini saya selama di sini sinyalnya jelek banget. Nah, coba kita coba. Bisa langsung dicoba berarti boleh, ya. Boleh, boleh. Nah, ini adalah penutup. Oh, ini ya untuk kalau Bapak enggak pakai silikon. Oh. Baterainya baterai tanam, berarti dia nempel di luar bodi dong. Jelek begini kan. Oh. Nah, kita tutuplah dengan ini. Ini kalian kita bentuk. Ini oh, ini saya buat ini yang di mana ini? Ini buat di belakang, spot lamp. Dia ini spot lamp penutup. Kalau saya nggak pakai casing mungkin maksudnya. Kalau nggak pakai silikon. Silikon. Oh iya, nah, oh, silikon. Nah, kalau Bapak pakai silikon, tinggal di pakai silikon, taruh tutup lampnya silikon. Dia nggak kelihatan kan nggak jatuh. Anggap Bapak punya silikon. Berarti Bapak harus sepatkan kan ini. Oh gitu. Berarti ini saya nggak pakai ya? Nggak usah pakai. Tapi satu waktu pasti kepake. Kalau silikonnya jelek atau sobek kan. Nah seperti ini apa fungsi dari kamar kan ya. Nah. Oke, rekan-rekan Vitek, inilah fungsinya dari Vipet, salah satu produk dari Vitek Insulation.